Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Gunawan Regionalia yang selalu menyajikan tentang budidaya, perawatan, dan cara bikin bonsai. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu update terbaru video saya. Dan untuk lebih semangat lagi membuat konten-konten tentang bonsai dan tanaman ya. Salam satu hobi, salam bonsai. Oke, di depan ini ada sebuah pohon sancang ya, yang hasil budidaya tentunya dari stek, dan tempo hari itu langsung saya belah batang ya, belah batang langsung stek. Dan kali ini alhamdulillah pertumbuhannya sangat subur sekali, lama nggak diproses ini. Itu koleksi aja ya. Di sini saya akan coba untuk memberikan wiring sedikit ya, pengarahan pada cabang. Di sini alhamdulillah ada pertumbuhan dan pas yang diharapkan. Di sini juga. Untuk ke atasnya akan saya coba. Oke, kita lanjut saja. Pertama-tama kita sedikit bersihkan dulu ya, agar kita enak dalam mengerjakannya. Cabang-cabang yang serasa tidak dipakai langsung dibersihkan, nggak pakai lama guys. Itu rata-rata konsep belah batang kita coba untuk bikin informal ya. Saya akan coba dikawati dulu. Pohon sancang sendiri tahan banting ya guys, mudah sekali itu hidupnya, perawatannya juga mudah sekali. Yang penting kita sabar dan tekunnya pasti akan tumbuh. Nah, bikin bonsai itu pupuknya harus sabar. Dan begitu kawan. Bagian yang ini ya,
Ponorogo. Oke, sebentar ini ya hasilnya, pengawasannya, baru kita arahkan. Pelan ya, langsung putar kawan, iya. Putarnya pelan-pelan aja. Untuk proses wiring caranya macam-macam ya, sesuai selera. Saya seperti ini. Untuk yang tidak dipakai ya, kayak gini ya, kita mengharapkan tumbuh di sini. Ini kurang aja nggak apa-apa ya. Ini sengaja untuk nggak dipotong ya, biarkan aja panjang supaya pertumbuhannya lebih maksimal lagi. Oke, mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, serta aktifkan notifikasi loncengnya agar selalu mendapatkan update terbaru dari video saya. Sampai sini dulu. Assalamualaikum.